kota yang mana itu adalah kota yang terkenal dengan kayu jatinya ya. Jadi insya Allah ya. Wis ngene iki. Biasane nek katene lunga-lunga. Mobil iku mesti diumbah lho. Lunga. Kok ngeblur. Kan. Ini dia si Bapak Ikhwan Yusuf. Apinya si Pipi Pak Pau. Orangnya itu selalu cekatan, sigap, penuh waspada. Dan keahlian dasarnya yaitu adalah kerja dan kerja terus. Jumbai ini yang gitu. Izam, Izam mau kemana? Izam? Hahaha, ini dia si Pipi Bakpao. Namanya Nizam. Anaknya pintar, pintar bernyanyi, pintar mengaji, pintar bersolawat. Dan ciri khasnya Nizam adalah pipinya Bakpao. Nizam mau kemana? Ke Blok? Dora. Ya, ini Kalau ini gue itu orangnya simpel kok. Misi atau visi saya yaitu mewujudkan kebahagiaan keluarga dan calon keluarga kecil saya. Sekarang kita mau ke pulang kampung ke Blora, ini sama keluarga Cemara, keluarganya Izam. Nanti kita bertemu, oke. Nanti gue yang ngomong. Lagi setengah baru permainan, baru jalan lah kok kena teletong dong. Ini saya ngelapi lah. Jamin dijamin. Kalau ini Ibu Maria Ulfah, umminya si Pipi Bakpao. Karakter beliau adalah mengedepankan kepentingan orang lain, khususnya keluarga. Karakter lainnya yaitu selalu bekerja keras, sabar, dan selalu bahagia. Ya, tujuan kita ini adalah ke Blontan. Blontan itu adalah Bloro atau bisa dikatakan itu perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu terletak di pada Bloro. Dan Bloro itu adalah sebuah kota yang mana itu adalah kota yang terkenal dengan kayu jatinya ya. Jadi insya Allah ya, dari sumber yang terpercaya, kayu yang paling baik adalah kayu jati dari Blora. Jati yang terbagus di dunia itu kayu Blora. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Semoga Anda selalu dalam kebahagiaan, hidup barokah, umur barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah.
Hahaha. Sekarang lagi mau makan bakso dengan bakso Beizam masih di Jepon. Mangan tapi Beizam mangan bakso, mangan bakso, mie dan bakso ya. Mizam. Nizam baru makan yo, Nizam yo. Nizam baru makan ber, emang gak gelem makan bakso. Perjalanan setengah hari penuh. Ini suasana di pagi hari di tempat Bluro. Blurunya itu Bluro.